Assalamualaikum, Giat pagi ini Brain Edition Tunggal survei ke spot yaitu Telaga Ngambal Kalidawir. Spot cukup naik ya, 2 km menjelang TKP. Nanjak ya, oke. Anu ndak enak apa itu? Nilainya ndak ada ya? Ndak dilep, ndak diseni berarti ya. Oh, diseni paling ya enak ini. Oke, saya sudah ada di Telaga Ngambal lewat samping. Masih belum mencapai pintu gerbangnya. Ya, memang betul katanya. Orang perawat. Oke, ini banyak yang mancing di sini. Ikannya betik dan bocolannya. Oke. Oke. Aku sudah ada di sebelah samping sisi lain. Ada salah sisi utara nih ya. Ini kelihatan memang masnya tidak terawat. Sebenarnya bagus ini. Begitu hanya digunakan untuk spot-spot mancing aja di sini kelihatannya. Iya. Ini ada joglo-joglo namanya. Tapi kelihatan sudah tidak terawat lagi. Oke. Ini di sekitarnya ada pohon jati. Sudah dapat bedek. Oh, ngeten iki, Pak. Selain bedek napa bisa ini, Pak? Kok kutong ya? Oh, anu maksudnya sudah diisi ya, Pak? Apa anu alami maksudnya ikannya itu? Oh, diisi nggih. Oh, ngoten tenan ceritanya. Nggih. Oh, rata-rata bedek nggih ulame. Ini saya ada di depan ini nggih, di depannya yang ini lho. Oh, ada tulisan itu apa? Ini sejak corona ini kok tutup nopo kanten Pak ini. Jadi lumayan Pak lokasinya ini Pak monggo sini. Oke, ini situasi di depan Telaga Ngambal ya. Masih dalam mungkin belum terawat. Masuknya ya karena situasi corona sehingga belum bisa dibuka kembali. Cukup potensial Bolokonco untuk goweser-goweser, bisa menjadi spot tantangan di sini. Ada tanjakan sekitar 2 km lebih begitu. Oke, kelihatannya banyak tempat-tempat yang sudah rusak. Banyak tulisan-tulisan, kanting-kantingnya sudah tidak digunakan karena situasi saat ini. Meja juga sudah rusak juga, tulisan rusak. Oke. Yang dapat saya sampaikan di edisi pagi hari ini. Oke, terima kasih.